Badan Berkanun ditubuhkan di peringkat persekutuan dan negeri. Setiap badan berkanun dikawal selia oleh akta tubuh masing-masing. Tidak semua badan berkanun dibenarkan membuat pelaburan. Kebenaran membuat pelaburan adalah tertakluk kepada akta tubuh badan berkanun masing-masing. Sekiranya akta tubuh sesebuah badan berkanun itu tidak memberi kuasa untuk membuat pelaburan, maka sepatutnya sebuah badan berkanun itu tidak boleh membuat pelaburan kerana ia tindakan yang boleh dianggap ultravirus akta tubuhnya. Beberapa badan berkanun menetapkan keperluan untuk rujuk kepada Kementerian Kewangan untuk kelulusan berhubungan pelaburan. Dalam membuat pertimbangan berhubungan jenis pelaburan yang dibenarkan bagi sesuatu badan berkanun, Kementerian Kewangan mengambil kira mandat pertumbuhan badan berkanun, pengurusan risiko pelaburan serta kepakaran pelaburan badan berkanun tersebut. Badan Berkanun Persekutuan atau BBP yang bertaraf GLIC antaranya KWSP, KUAP dan LTH mempunyai mandat penubuhan dengan aktiviti teras untuk membuat pelaburan dan mempunyai pasukan pegawai yang memiliki kepakaran dalam mengurus portfolio pelaburan. Dengan itu, secara amnya, GLIC dibenarkan untuk melabur dalam kelas pelaburan yang lebih luas termasuk option equity swasta pelaburan di luar negara. Namun begitu, terdapat kawalan risiko serta tata kelola bagi mengurangkan risiko kerugian pelaburan. Sebagai contoh, KUAP memerlukan kelulusan Menteri Kewangan untuk melantik ahli panel pelaburan dan untuk membuat pelaburan dalam aset seperti bangunan dan equity persendirian. Kementerian Kewangan juga menghadkan peratusan pelaburan yang boleh dilaburkan di luar negara. Bagi GLIC yang mempunyai kepakaran tersebut, mereka telah memberi tumpuan kepada pelaburan yang boleh mendatangkan pulangan yang tinggi kepada agensi berkenaan seperti equity, pasaran wang, debenture dan security. Namun begitu, bagi BBP yang tidak bersifat GLIC, agensi berkenaan tidak melaksanakan pelaburan sebagai aktiviti teras dan tidak mempunyai pasukan pegawai yang memiliki kepakaran dalam hal pelaburan. Oleh itu, BBP seperti Universiti Awam hanya dibenarkan menumpukan kepada pelaburan yang berisiko rendah, stabil dan mendatangkan pulangan yang minima, antaranya simpanan tetap dan bond atau sukuk kerajaan. Terdapat setengah akta BBP yang peruntukkan supaya semua jenis pelaburan BBP mendapat pertimbangan Menteri Kewangan seperti miras, finas, perkasa dan lain-lain. Jadi untuk mereka ini seperti HRD, ia juga di bawah kawalan Menteri masing-masing. Terima kasih. Baik, saya jemput peluang. Terima kasih Menteri Kewangan atas jawapan yang sangat lengkap dan jelas. Jadi boleh saya tahu apa peranan wakil MOF yang dilantik dalam kesemua badan berkanun atau badan bukan berkanun, termasuklah Company Limited by Guarantee, CLBG, dan apa tindakan boleh diambil oleh Kementerian Kewangan jikalau berlaku keputusan pelaburan yang dibuat oleh entiti tersebut bercanggah dengan pandangan wakil MOF yang duduk dalam lembaga pengarah entiti tersebut, dan siapa yang mempunyai kuasa dan juga tanggungjawab muktamad atas keputusan tersebut kalau berlaku kerugian terhadap pelaburan itu. Dan paling penting sekali ya, sama ada kerajaan akan menggalakkan pelaburan seperti option dilakukan oleh agensi atau CLBG yang menguruskan dana awam atau mengutipkan charge dari orang awam. Contohnya, tapi tadi Menteri pun sudah sebutlah, KWSP, KUAP, PMB, Pekeso dan sebagainya. Adakah bentuk pelaburan ini digalakkan untuk dapat keuntungan yang lebih tinggi? Dan kalau entiti itu diada pegawai, diada pasukan pegawai yang pakar dalam pelaburan dan berlaku kerugian, sama ada kerajaan akan tanggungjawab dan buat bayaran sebagainya. Terima kasih. Cik Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Ini soalan yang agak lebar. Saya akan cuba beberapa perkara lah. Yang pertama, soalan peranan wakil MOF sebagai lembaga pengarah di dalam badan berkanun dan bukan berkanun. Ini ialah dari segi mereka memantau untuk melaksanakan tanggungjawab secara fiduciary seperti dinyatakan di bawah akta-akta badan berkanun masing-masing. Mereka juga memastikan syarikat dan badan berkanun bergerak dalam akta yang diberikan, yang dimandatkan. Jika ada pecanggahan yang ada kerana ada perbezaan, wakil MOF akan menerangkan pendirian MOF. Tapi kerana di bawah kawal selia yang diberikan, lembaga ada diberi kelonggaran untuk membuat keputusan mereka sendiri. Namun MOF akan memantau juga. Kalau kita merasa isu-isu berat, kita akan juga berjumpa dengan Kementerian Kawal Selia mereka. Dari segi soalan tadi tentang option sebagai satu cara untuk meninggikan pulangan, dari segi apa yang kita berikan kelonggaran untuk badan-badan berkanun melabur, ya, ia haruslah dipadankan dengan risk appetite, dengan izin tiap-tiap badan berkanun. Ya. Dari segi badan kanun yang memungut wang daripada pencarum seperti EPF dan mereka berada dalam keadaan yang mereka boleh mengawas dia dengan baik kerana ada pegawai-pegawai yang bertaliah, maka mereka dibenarkan melabur. Tapi kontrol mereka adalah melalui asset allocation yang dibenarkan. Jadi dalam segi asset allocation tu, dia mengawal berapa banyak yang dia boleh letakkan dalam asset class yang diberikan. Terima kasih. Baik, saya jemput ke Bang Basu. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya tahu. Siapa? Kubang Basu. Kubang Basu. Okey. Tuan Speaker, Tuan Berhormat Menteri, mungkin terdapat syarikat-syarikat company limited by guarantee ataupun syarikat berhad dengan jaminan terlibat dalam pelaburan dalam pelbagai bentuk seperti equity, capital market, forex dan sebagainya. Dalam hubungan ini, saya ingin bertanya kepada Menteri soalan yang berikut. Adakah MOF ataupun kerajaan berhasrat atau merancang untuk menggubal akta baru atau menambah baik akta yang sedia wujud bertujuan untuk mengawal selia dan memperkukuhkan lagi tadbir urus atau governance CLBG, Company Limited by Guarantee, iaitu syarikat-syarikat di bawah kementerian, bukannya di bawah MOF? Terima kasih, Tansi. Baik, Menteri. Terima kasih, Tansi Yang Dipertua. Terima kasih juga atas soalan tadi Yang Berhormat Kubang Basu. Kalau kita lihat daripada segi CLBG, ini adalah satu sistem di mana badan berikut dijamin daripada garanti yang ditubuhkan. Dan seperti saya ceritakan tadi, badan-badan berkanun atau badan-badan bukan berkanun telah dikawal selia dari segi akta-akta masing-masing. Ya, jadi kita berharap bahawa tiap-tiap kementerian yang ada badan-badan berkanun yang dikawal selia secara CLBG itu dapat memantau aset-aset yang ada bawah mereka. Kalau kita nampak daripada segi trend, Kementerian Kewangan akan sentiasa memantau trend-trend yang ada. Kalau ada cara yang kita boleh menambahbaikkan, kita akan berbincang untuk mencari jalan untuk menambahbaikkan. Buat masa sekarang, apa yang penting ialah mereka yang letak dalam panel-panel pelaburan, mereka letak dalam lembaga pengarah adalah satu control figure yang penting, yang kita kena letak orang-orang yang betul-betul berkemampuan untuk mengawal selia pelaburan yang dibuatkan. Itulah primary control yang kita ada. Dari segi itu, kita berharap mereka yang ada fiduciary duty ini akan menjalankan tugas dengan yang betul. Kalau mereka tidak boleh, kita akan cari jalan untuk mengeluarkan dan memasukkan yang baik.
Terima kasih, Tuan Sri.